Oke, sembari lagi di BK Gaming, terima kasih yang udah klik video ini ya. Di video kali ini aku akan kembali mereview Gundam. Jadi nanti aku akan review Gundam Bad Gundam. Terus nanti aku akan coba review skill sama itunya, PVP-nya. Kita coba PVP ya nanti ya. Dapat Gundam apa nih bentar. Ini Bad Gundam yang akan aku review itu ini guys. Jadi dia itu tipe melee ya. Terus mungkin salah satu Gundam tercepat guys ini, Gundam Bad Gundam menurutku ya. Larinya itu enggak, cuma nanti aja ada plus minusnya juga sih. Ini Bad Gundam, kita coba di skillnya. Ya, larinya secepat kilat guys dia. Kita free aja coba. Ini combo milinya biasa. Combo milinya gini. Dia jatuh pun dikejar lagi loh. Ini skill itunya. Ini ada after image juga kayak gitu ya. Burst kayak gitu kayak. Ada skill lagi kayak gini kayaknya. Bentar aku coba praktek ya. Oh nggak masuk, masuk guys, malah udah jadi emas. Mau jadi emas deh, sama sih bisa skill itu. Oh kalau jadi emas pakainya tendangan ya. Bisa kayak gitu. Terus ini tembakannya kamehamehanya kayak gini, laser beamnya kayak gini guys. Terus dan ada efek burnnya juga. Terus yang bahaya yang ini sih, cepet banget, durasinya lumayan panjang. Tuh, dan jadi goldnya itu auto ya, auto jadi gold. Terus di sini bisa boom kamehameha kayak gini guys. Mungkin selain ini aku coba EX nya ya. EX nya kayak gini guys. Boom. Mungkin itu aja, aku akan langsung coba PVP guys. Bad Gundam. Susah-susah gampang. Minusnya dia berarti nggak bisa stun guys. Minusnya dia nggak bisa stun. Ini udah aku taruh di pertama ya. Coba aku akan PVP satu lawan satu. Semoga temu musuh yang nggak balance ya. Nggak terlalu mudah juga nggak terlalu susah. Dan kita bisa ngekill setidaknya pakai Bad Gundam kita guys. Musuhnya Justice, susah-susah gampang sih Justice. Silversnya agak susah nih. Itu musuhnya masih amateur ya. Justice-nya belum full itu sih, belum full level, masih level. Tempatnya di wih terbuka kayak gini ya, enak sih kita. Nah dia udah bisa pakai shield burst-nya, agak bahaya ini guys.
Nah, Justice itu menangnya dia bisa nge-stun kayak gitu, guys. Enak banget. Shield bar-nya juga ngeselin sih. Tetap Justice versus Justice lah. Kita harus sering-sering nge-seal kalau gini. Hampir imbang dong. Musuhnya keren, guys. Penguasaan Justice-nya bagus banget. Salah aku. Masuk stun-nya, kayaknya kalah, guys. Menang. Udah sekarat kayak gini, gak susah, guys. Awalnya Bael ya. Mati dong. Tinggal siapa yang lebih ahli pakai Bael sih ini. Menang Bael-nya lumayan, tinggal Gundam-nya, sisanya Pak Exia ya. Ya agak susah juga, guys, nanganinnya. Gundamku yang terakhir agak siung soalnya, guys. Kalah ini, kalah. Kalah, guys. Gundamku yang terakhir song. Mana musuhnya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Sama dong. Skillnya sama ya. Kalah kan? Mungkin itu aja, guys. Kalah kita. Bagus di Justice-nya sih, keren. Pilotnya keren, guys. Mungkin itu aja, guys. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di review Gundam yang lain ya. Sebenarnya bisa menang, cuma salah musuh aja sih. Kasih salam, pika-pika.